يروح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. طيب نرسلكم pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar karya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihah wal afiyah. Terakhir yang kita bahas bahwa hakikat zikir bukan gerakan lisan, bukan juga geleng-gelengan kepala, bukan juga fly dan lompat-lompat seperti yang mereka sangka, bukan juga dengan menarik tasbih yang entah seberapa panjangnya sementara hatinya lalai dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zikir adalah mereka yang ketika akan berbuat maksiat ingat keagungan Allah, ingat kemuliaannya, ingat azabnya, ingat kebaikannya, sehingga ia dengan semua itu terhindar dari maksiat. Itulah hakikat zikir. Sehingga dikatakan di sini, faqauluhu rahimahullah, faman ata'a Allah faqad dzakarahu. Faman monggo sapae ata'a ingkang taat Allah azza wa jalla, dumateng Allah azza wa jalla, faqad monggo yekti temen dzakarahu, piyambake sampun berzikir dumateng Allah. Ya, siapa-siapa yang taat kepada Allah dengan menjalani apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, sungguh ia telah berzikir kepada Allah. Demikian. Faqat ata'ahu, faqat dhakarahu. Yuridu panjenengan pun ngarepaken bizikri kelawan kalimat zikir menika iku aslu zikri, pokokipun zikir, punceripun zikir, wa asasuhu lan pondasinipun, wa asasuhu lan pondasinipun, alladzi ingkang huwa pondasinipun zikir, pembangkitipun zikir, iku zikrul qalbi, zikiripun mana, boten namung zikiripun lambe, pletat ngiwa, pletat nengen, boten nggih, ananging zikir wonten ing mana. Walladzi huwa akbaru ba'isin ala ta'ah, lan zikiripun mana menika akbaru ba'isin, pendorong sing paling kuat, pembangkit sing paling kuat, ala ta'atin ing atase ketaatan. Kama qala Maimun ibnu Mihran, kados dipun dawuhaken dening al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullah, az-zikru utawi zikir iku zikroni ono luhu cacai. Zikru lisan, zikir kanthi lisan, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah,
Wa afdalul min dalik lan sing luweh gedhe, sing luweh utama ketinimbang zikir kan di lisan, an yadhkura Allaha al-abd. Ingin to Allah, ingin to kawula zikir marang Allah indal ma'siyati ketika dia berbuat maksiat, fayumsiku anha, sehingga ne dheweke berhenti dari maksiat. Ya, yeah. Seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah ketika beliau bercerita tentang mereka tujuh golongan yang bakal mendapatkan naungan dari Allah, di antaranya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki, demikian juga wanita, yang diajak oleh pasangan hidup, wanita yang diidam-idamkan, cantik, ya, nah, kemudian juga kaya dan memiliki kedudukan, namun ia ingat Allah, namun ia katakan inni akhafullah. Wallahi, tak semua hamba mampu selamat ketika dihadapkan pada fitnah tersebut. Jangankan kok jenengan, si ngomongnya oleh senjamin. Ya, yeah, kita teruskan. Al-zikru zikran, naam zikru lisan, fahuwa hasan. Wa afdalu min dhalik ayyadhkura allaha al-abdu indal ma'usiyah fayumsiku anha. Fa'ada mengkombali al-amru perkara zikir meniko fi al-ta'ati ing dalam ketaatan. Jadi zikir kembali kepada ketaatan. Wal intiha ilan mandek anil maksiati saking kemaksiatan. Jadi kisaran zikir dan inti zikir kembali kepada ketaatan kepada Allah. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah, sungguh ia telah berzikir kepadanya. Ya. Nah. Wal intiha ilan mandek jegret rim maksud. Nek perlu ditarik gar apa? Henry memang rek. Ya, anil maksiati dari maksiat. Ila marang ma'rifatillah, mengenal Allah, wa muraqabatihi, lan rumangsa dipun awasi dening Allah. Wa khasyatihi, lan rasa wedi dumateng Allah. Inilah hakikat zikir. Bila hamba taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, bila hamba berhenti dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gegara ia merasa diawasi oleh Allah dan takut akan azab dan juga siksanya. Wa qulu dzalika lan iku kabeh min ta'zimihi subhanah, termasuk wujud pengagungan dumateng Allah. Jadi zikir yang sejati adalah hamba mengagungkan dengan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, dengan meninggalkan larangannya, karena merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana ia akan berbuat maksiat sementara ia merasa diawasi oleh Allah? Dan takut kepada azabnya. Bagaimana ia berbuat maksiat sementara ia mengetahui bahwa azab Allah adalah sepedih-pedihnya azab, bahwa siksanya adalah seberat-berat siksa. Perhatikan firman Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ceritakan kepada hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun. Wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku huwal azabul azim, adalah azab yang pedih. Ya, adalah azab yang pedih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita teruskan. Fa'adal amru fi ta'ah wal intihah anil ma'asiyah ila ma'rifatillah. Kembalinya adalah kepada mengenal Allah. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Nah, artinya mempelajari tauhid asma wa sifat adalah suatu yang vital dari kebutuhan hamba. Dengannya ketaatannya akan bernilai.
Dengannya rasa takutnya kepada Allah akan sempurna. Dengannya penghambaan hamba kepada Allah akan sampai pada nilai yang sejati dari penghambaan kepada Allah Ta'ala tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Fa'ada al-amru fi tha'a wal intiha 'anil ma'siyah ila ma'rifatillah wa muraqabatihi wa khasyyatihi wa qulu dzalika min ta'zimihi subhana. Bal bahkan innal mar'ah sak temene kawula la yastashir 'azamatullah fa taskutu ibadatahu. Bal bahkan innal mar'ah sak temene kawula sapa niku ya Abdullah ya Abdurrahman. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka yang disebutkan dalam asar ini. La yastasir arikalane dheweke rumangsani menghadirkan azamatallahi ing keagungane Allah. Fataskutu ibadatuhu. Fataskutu mongko ora ana regane ibadatuhu ibadahe. Orang yang mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenarnya, semua ketaatan walaupun sudah paling pol geduk-duk-geduk rumang sana cik kurang, aku kurang gonggung ibadah dengan Allah. Kenapa Allah Ta'ala harusnya diberi penghambaan lebih dari ini? Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itulah hamba yang telah mengenal Allah, bahwa ia tidak akan pernah puas ketika beribadah kepada Allah, bahwa ia tidak akan pernah ujub ketika ia berbuat ibadah kepada Allah. Tapi justru semakin ia beribadah kepada Allah, semakin ia rasakan nikmatnya, anugerahnya, dan semakin ia merasa kurang di dalam bersyukur kepadanya. Ya, mahma kathurat, walaupun ibadah kada, rumang sana je kurang. Ya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi ibni Adam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul basar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akhsyana wa atqana lillah. Bersama itu sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq, Nabi sallallahu dalam mempersungguh dalam ibadah sampai kakinya pecah-pecah. Sehingga sang istri bertanya, wahai Rasulullah, belumkah cukup dengan ampunan yang Allah Ta'ala berikan? Bukankah engkau telah diampuni apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang? Namun Nabi S.A.W. sabdakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ketika seorang hamba mampu, ya, dalam ia beribadah, tidaklah ia beribadah kecuali dalam rangka menetapi rasa syukur dia kepada Allah, sungguh ia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Wala yaraha syai'a, bukan hanya sekedar hamba ketika mengagungkan Allah, mengetahui tentang keagungannya, mengetahui tentang luasnya nikmatnya, mengetahui tentang pedihnya azabnya, mengetahui tentang besarnya pahala yang dijanjikan bagi ahli ibadah. Ya, bukan sekedar ia tidak akan menganggap ibadahnya, bahkan dikatakan di sini bal yaraha bal lam yaraha wala yaraha syai'a, bahkan ia tidak menganggap bahwa ibadahnya itu bernilai fi jambillah, di hadapan Allah. Karena apa yang Allah Ta'ala sediakan adalah nikmat yang puncak kenikmatan. Bayangkan, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah berpikir, karena sempurnanya nikmat tersebut. Nah, fayadfa'u dzalika ilal ijtihad, mergo dheweke nyun sewu ora nganggep ngibadah-ngibadah walaupun cempali anjik dianggap remeh. Ya, yeah? Fayat fahu mengkau mendorong piyambae zalika, perasaan bahwa ibadahnya sangat sederhana, sangat sedikit di hadapan nikmat Allah, ilal ijtihad,
sehingga ini piyambake nemen-nemeni bersungguh-sungguh fil ibadati ing dalam ibadah wa ihsaniha lan ing dalam bagusi ibadah min ghairi qanutin kelawan tanpa putus asa wala ziyadatin anil masyru. Ini harus difahami wala lan boten ziyadatin nambahi anil masyru saking menapa ingkang dipun syariatakan. Ya yeah, demikian. Karena maaf, apabila ia menganggap ibadahnya kurang, lalu hal itu membawa dia kepada menambah, tambahi akan apa yang dibawa Rasulullah SAW, maka ini berarti menjerumuskannya ke dalam kebid'ahan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak direstui di dalam syariat. Sehingga Rasulullah SAW ketika datang tiga orang kepada keluarga Rasulullah, lalu mereka bertanya kepada mereka tentang ibadahnya Rasulullah, lalu diceritailah tentang ibadahnya Rasulullah. Akhirnya satu di antara mereka, karena menganggap bahwa apabila kita melakukan ibadah seperti Rasulullah, sungguh sedikit sekali ibadah kita di hadapan nikmat Allah Ta'ala yang begitu besar, di hadapan Rasulullah yang sudah terjamin akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka satu di antara mereka katakan, aku akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Awak dhewe tahu dhewe tekad ngono? Blas jarene. Nyoto nyatune awake dhewe ngono kuwi ya. Satunya katakan, aku akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Puasa sunnah apa yang kita ajekkan? Waduh, Ustaz. Satu katakan, aku tidak akan mau menikahi wanita karena anggap bahwa wanita adalah akan menghalangi seorang hamba dari kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong dhisik santri lek kekliper pupu ora kilen ngopo ilang kabeh. Jari sopo, jari ini ya ini santri. Maka kita ulang lagi, ya yeah, seorang hamba, ya yeah, yang apabila ia ingin menyempurnakan penghambaan kepada Allah, namun dengan menambah atas apa yang disyariatkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Sehingga ketika tiga golongan tersebut telah pergi meninggalkan rumah Rasulullah, maka Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah memuji Allah, menyanjungnya. Lalu beliau sabdakan, demi Allah, aku adalah orang yang paling takwa kepada kalian, ya, paling takut kepadanya. Akan tetapi aku sholat, aku juga tidur. Akan tetapi aku makan, aku puasa, aku juga makan. Tapi aku juga menikahi nyun sewu, bukan seorang wanita, an-nisa, wanita-wanita. Dan Nabi sabdakan, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci pada sunnahku, yaitu keseimbangan antara ibadah dan tidur, keseimbangan antara puasa dan makan, keseimbangan dengan tinggal meninggalkan wanita tapi menikahi wanita. Bahkan maaf, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, beliau katakan bahwa semua pelampian san syahwat akan membuat kerasnya hati. Saya ulang lagi, semua pelampiasan syahwat akan membuat kerasnya hati. Mangan lek kakean besesek medun yang ngesorbuh paraninya hati. Namun, ketika seorang melampiaskan syahwat di dalam istri yang halal, maka hal tersebut akan membeningkan hati, akan menjadikan hati tumaknina. Jadi sopo, yo jare sing dibojo kuwi. Jarine para ulama. Sehingga Anda lihat kitab-kitab fikih, di antara kitab fikih, mereka dalam menentukan kriteria siapa yang berhak untuk menjadi imam, kadang agak aneh mereka kriterianya. Sebagian dari mereka katakan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak istrinya. Karena orang yang paling banyak istrinya insya Allah lebih sedikit, lebih minim tolah-tolai.
Sebagian mengatakan yang paling cantik istrinya. Karena orang yang paling cantik istrinya dan paling setia, apalagi namanya Mbak Setiawati. Nah, aku bujuku alhamdulillah yang pertama namanya Setiawati. Maka mereka insya Allah hatinya akan semakin tumaknina. Kenapa? Saya ulang lagi, kata Imam Ibnul Qayyim bahwa seorang ketika ia melampiaskan syahwatnya kepada istri yang halal, maka insya Allah akan lebih tumaknina. Sehingga dengarkan sebuah hadis yang diutarakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang belum mempraktekkan, mulai nggo ngamalne. Rungokno iki saiki. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha katakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian dari istrinya lalu berangkat ke salat. Nyuwun sewu, jenenge qabala, yuqabilu, niku nyuwun sewu, bi'nbir, bertemu bi'nbir. Sing rung dibojo rasa frenges-frenges. Nabi. Dan di sini merupakan dalil yang terkuat bagi mereka yang katakan bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu. Jangan lagi, di sini ada dalil yang begitu kuat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Namanya mencium sentuhan plus. Dan tidak mungkin seorang suami mencium istrinya kok katanya enggak, itu ciumannya ciuman kasih sayang. Allah. Suami istri kok kasih sayang? Suami istri adalah ciuman yang tidak mungkin lepas dari namanya syahwat. Namun ketika tidak keluar sesuatu yang dibawa, tidak mengakibatkan batalnya wudu. Paham sampean apa yang dibawa? Ah. Jangan-jangan belum paham. Ya, demikian. Kita teruskan. Ya, jadi kita ulang lagi, boleh seorang bersemangat untuk ibadah dan harus. Bahkan apabila seorang hamba menghadirkan keagungan Allah, menghadirkan kesempurnaannya, menghadirkan kemuliaannya, menghadirkan betapa besarnya surga yang Allah Ta'ala janjikan, menghadirkan betapa pedih dan beratnya azab yang Allah Ta'ala ancamkan, pastinya semua itu akan membuat ia semakin semangat, semakin menyempurnakan ibadah kepada Allah. Namun dalam tanda kutip, jangan sampai hal itu membuat ia menambah-nambah di dalam syariat. Karena apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam cukuplah sudah untuk menjadikan seorang hamba menjadi manusia yang paling takwa dan paling takut kepada Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, fata amal, ayo coba diangen-angen. Halal ladina kabadu lailahum, keadaane alladina wong akeh ingkang kabadu lailahum. Jenenge kabadu niku bahasane awake dhewe jempalian. Pomo nyambut gawe ora mek goretek eglek ning tenanan. Bahasane mriki napa? Jungkir balik. Lah yo padha, lek maksud jempalian, jungkir balik. Ya. Fata amal mongko coba angen-angenen hal keadaane sapa alladzina wong akeh ingkang kabadu lailahum cempalian jungkir balik lailahum ing malamnya kiaman dalam keadaan berdiri lillahi krana Allah ta'iin taat kaifa khatamu kaifa kepriye khatamu mereka menutup ibadatahum ibadatahum ibadah mereka bil istighfar lawan istighfar. Wis to sampean salat to isya sing tok waca 5 juz. Sampean bar salat dikon ngono apa? Istighfar. Walaupun lek murukuk sampai sikilmu buyutan. Walaupun lek sujud sampai bathukmu rata. Ning bar salat sampean panggah di syariat nih istighfar.
Ora oleh kok sampean aku lek ku maca Quran dawa-dawa lek aku tasbih dawa-dawa kudune rasa istighfar aku. Kudune alhamdulillah tak wis mah aku istighfar. Aku salat ora maksiat. Kleru sampean. Lah nyapa awake dhewe kok dikon istighfar walaupun nyuwun sewu ing dalam macaan Al-Qur'an sak dawa-dawane wong sing maca Al-Qur'an. Nggih. Nah. Kaifa khatamu ibadatahum bil istighfar? Min taksirihi mergo krana kekurangane wajili dalam keadaan takut dumateng Allah taala. Allah Ta'ala ndawakan wonten surat Adz-Dzariyat, kanu ono sapa wong mau qalilan minal lail, setitik banget minal laili saking wektu wengine, maya jaun sing gletak wa bil ashari lan ing dalam wektu sahur hum utawi hu haulai yastaghfirun ing wektu sahur yastaghfirun dalam keadaan beristighfar. Mereka hiasi malam hari dengan berdiri dan sholat malam. Mereka lho nggih. Awake dhewe. Engko sanoe ho-o, dawuh ustaz mereka ae. Awake dhewe turu ae ya maduke. Rungokno ayat niki ngono Allah Ta'ala muji. Sinten sing dipuji? Haula mereka. Lah sampean pengin dipuji apa ora? Nek pengin dipuji aja sampe sing dipuji panggah haula, ya nahnu barang. Lah piye carane? Gapailah pujian tersebut dari Allah dengan mengamalkan sesuatu yang karenanya mereka dipuji. Kanu ono sapa ulaik qalilan minal lail, qalilan sedikit banget minal lail saking waktu bening bengine, maya jaun sing geledaan lan keturon wabil ashari lan ing dalam waktu sahur hum utawi ulaik iku yastaghfirun, selalu dalam keadaan beristighfar. Malamnya dihiasi dengan qiyamul lail, ditutup waktu sahurnya dengan istighfar. Mudah-mudahan ayat ini kita baca dan bukan sekedar kita baca. Mudah-mudahan kita pahami. Juga bukan sekedar kita pahami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahi kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Wallah, tidak ada yang dibangkitkan oleh Allah di waktu malamnya dan diizinkan lisannya untuk beristighfar kecuali pasti Allah Ta'ala akan mengampuninya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau katakan bahwa tidak mungkin Allah Ta'ala mengazab hamba ketika lisannya diberi taufik untuk beristighfar. Bu, kenapa bu? Dawai Sayyidah Aisyah bu. Tidaklah Allah Ta'ala akan mengazab suatu hamba bila Allah memberi taufik kepada lisannya untuk beristighfar. Nah, kita teruskan. Wa an Utbah ibn Abdillah Abad lan saking Utbah bin Abad qal piyambake dawuh inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala panjenipun dawuh lau sekirani anna rajulan enek wong sing yujaru kaseret ala wajihi ning wajai ye min yaumin semenjak wulidah piyambake dilairne ila sampe yaumi yamutu dheweke wafat hariman iku dalam keadaan pikun fi mardhatillah ing dalam keridhaane Allah, artinya kecilik lahir ceprot sampai piyambake wafat uripe ora ana kejaba dipenuhi dengan ibadah. Engkok nglalu titik ora, engkok blakrak titik ora, napa meneh kok moli mok belas ora enek sing dijajal. Artinya ia sejak lahir mak ceprot sampai wafat entek dibungi ibadah demanding Allah.
Ya, lahat korahu yakti bakal dheweke anggap sepele hu ing amale piyambake yaumal kiamati benjing teng dina kiamat. Dadi ndek enek wong sing ning akhirat sok, oh amalku lho sakmene gedene, aku lho paling istimewa. Renek. Pastinya nanti semua akan katakan bahwa ia masih belum memenuhi hak Allah Ta'ala. Umpomo aku ngamalku luwe, lak yo ganjaranku luwe. Ya, demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, orang-orang wong sing ahli ibadah walaupun ket lahir mak ceprot sampai mati entek waktu nenggong ibadah kejobo suk neng akhirat ibadah dianggap jek kurang. Niku jarine sinten dawuhe Kanjeng Nabi. Nek sampean saiki ra percaya suk titenan ning akhirat, sampean ra percaya saiki monggo iku urusanmu karo Allah Ta'ala. Ning kula namung sak derma maca. Pilih awake dhewe bakal nemoni suatu masa yang disabdakan Rasulullah SAW ini benar bahwa kita akan menganggap ibadahku betapa sedikitnya. Niki sing ket lahir ceprot sampai mati entek kanggo ibadah. Lek awake dhewe ngibadah mek kurturan waktu ngarit. Ngerto ngarit? Ngertos ngarit? Padha karo aku ya. Ibadahe mek gur turan dinggih majun. Ibadahe mek gur turan dinggih ngocet. Ibadahe mek turan dinggih kelayapan idr roti. Lah sok ning akhirat piye? Sementara nyuwun sewu, wong sing lahir mak ceprot sampai piyambake mati. Ye, waktune entek dinggo napa Ustaz? Dinggung ibadah mawon. Dawe Kanjeng Nabi suk ning akhirat mesti dheweke nganggep ibadahe jekku kurang. Lah terus piye awake dhewe? Nah. Lek ngono ora usah dodol roti lho Ustaz. Lah anak bojomu terus piye? Ya ruban, ya sampean ya dodol roti, ya sampean ya mreman, ya sampean ya ngubitne doran, ya sampean ya ngubitne celurit, golek suket. Niatono jotok niati nglumpuk ni serintil. Ning niatono niati netepi siji sedekah marang kayawan sing tok openi mergo tok jencang Allah Ta'ala majibne sampean netepi hake kayawan sing tok jencang. Piye hake? Ya diretne. Dadi yo sampean yo ngarit, yo sampean yo oleh ganjaran. Walah ngoten to Ustaz. Nek ngono sesuk tak tuku wedhus. Yo sampean ngobekne doran yo sampean oleh ganjaran. Lah nyapa? Niate sampean pengin netepi kewajiban nafkah marang anak bojo. Nggih ta? Duwe wedhus butuh apa? Diwet-wet kurang sak wedhus. Dolne wedhus diwet-wet diitung kurang titik tambahi. Wedhus niku ngono kuwi. Heh, pe sing ngomong ngatune tukang ngingu wedhus. Kita terusakan. Ya, demikian. Kita ulang malih. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Utbah bin Abd radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, andai seorang waktunya diberkahi bener oleh Allah. Diarani diberkahi ini pripun to? Entek resik gasik ndek enek longgare dingge liyane ngibadah. Kabeh waktune dingge ibadah. Suk ning akhirat, cik mesti bakal nganggep ibadahe cikku. Karena nyun sewu ahli ibadah. Lan tiyang ingkang atinipun resik dumateng Allah Ta'ala menika tidak akan pernah terpuaskan dengan ibadah yang ia lakukan kecuali ia ingin lebih sempurna lagi, lebih daripada
rakus dan ambisinya para pecinta dunia ketika mereka telah mendapati dunia yang mereka cari. Ya, demikian. Wa ala hada, berdasarkan iki kabeh, wala mongko ora yang bagi pantes, dah pantes lil abdi kang ini jejere kawula ayu fariqata atarabi, ninggalne ketaatan dhumateng Allah. Kang ra ngaji, lah minggu ngarep wis ngaji. Kang ra ngaji, lah wulan pungkur aku wis dadi ngaji. Kang ra ngaji, tahun pungkur lho aku wis metu ka pondok pesantren. Turah lek aku ngaji wisan. Kang gak sholat, lah aku neng Mekah ae sholat tok wis. Sholat ping pisan neng Mekah lho, ganjaran padha karo 100.000 sholat. Gak aku neng kono pirang-pirang dina, ya wis ta ora usah sholat, oh ganjaran aku sik turah. La ilaha illallah, goblok nih. Nanti sing TKW, kok durene nek TKW, TKI ini. Sendoan, pesannya aku biasa sholat di Mekah turah. Okay. Ingat, perhatikan di sini. Wa ala hadza, berdasarkan ini. Okay. Dari Rasulullah, walaupun urimu entek, kasih resik dinggung ibadah, ndak enak kesempatan lian ing ibadah, sok ning akhirat titenono, sampean mesti cik nganggepku kurang. Lek sampean saiki ngorone ya monggo urusanmu karo Allah Taala. Ning dawuh Rasulullah titenono, sok mesti sampean bakal temoni. Ya, itulah nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela, mencela dirinya ketika kurang dari melaksanakan ketaatan. Ya, demikian. Wa ala hadza, berdasarkan menika sedaya, fala mongko ora yang bagi pantes lil abdi kang ngene kawula ayu fariqata atarabi, ninggalne ketaatan dumateng Allah. Au utawa yuqassira, ngremehne fi syukri, dalam syukur. Sing kudune syukur ora aku, Allah Taala kudune syukur. Wong ibadahku sak jos kaya ngene kok. La ilaha illallah. Niki kleru. Allah niku lho ora butuh karo ibadahmu. Ning sampean sing butuh ning ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ndawakan wonten ing hadis ingkang qudsi, dawuhipun Allah Taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulin minkum ma sadzalika fi mulki syai'a. Ika wulan ingsun sekirani sampean kabeh menungsomu, jinmu, ala'at korojulin wahidin minkum. Semuanya posisinya paling takwanya, takwanya orang yang paling takwa. Enggak akan menambah kemuliaan Allah Ta'ala sedikit. Sehingga ibadah itu adalah seperti firman Allah, innama hiya a'malukum, dia adalah amal kalian. Oh sihalakum, Allah Ta'ala menyimpan untuk kalian. Nah, ya, waman wajada khairan, barang siapa yang mendapati amalnya adalah kebaikan, ketaatan, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji pada Allah karena menjadikan dianya mampu untuk menjadi taat, bukan kecerdasannya, tapi semua itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita teruskan. Karena kasus banyak membuktikan bahwa orang yang IQ tinggi pun belajar matematikanya jos, markajas fisikanya jos, markajas, tapi dikon huwa huma huma gur dicecere penggayane. Ada umbruan. Ya. Demikian, karena ilmu adalah fathun min Allah, Allah Ta'ala yang buka. Sehingga bahagia hati ketika Allah Ta'ala anugerahi kepadamu menjadi manusia yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang usahanya, perhatikan di ayat ini, di hadis ini, man salaka tariqan, tariqan itu nakirah ya,
mencakup semua jalan, semua sarana dan prasarana dengannya seorang akan memahami agama Allah. Mulai dari hadir di majelis ilmu, mulai dari belajar dari YouTube, mulai belajar dari Facebook, mulai belajar dari Instagram, mulai belajar dari WhatsApp, mulai dari belajar dengan membaca dan seterusnya, semua sarana ilmu. Sahalallahu lahu bitarikan ilal jannah. Lebih-lebih lagi, ya, orang yang difahamkan kepada agama Allah. Perhatikan, usaha untuk memahami, usaha untuk mempelajari sendiri sudah ada subscribe dari Allah Ta'ala. Sama tidak usah butuh subscribe dari manusia. Kebaikan itu tidak akan ada yang sia-sia. Sudah dinilai oleh Allah Ta'ala. Bayangkan, salak saja, suluk, mencari ilmu. Ini sudah dijamin, dimudahkan jalan menuju surga. Ya, lebih-lebih lagi orang yang dipahamkan oleh Allah Ta'ala agamanya. Berarti kan sabda Rasulullah, nam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mempelajari ilmu dimudahkan menuju surga. Memahami ilmu din adalah tanda kebaikan. Kalau tadi dimudahkan, ini tanda. Bukan hanya dimudahkan, sudah tanda bahwa ia akan yunsewu sukses forever. Karena surga menunggunya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan orang tersebut, pastinya Allah Ta'ala fahamkan dia kepada agamanya. Maka bahagialah ketika hati ini diberi kemampuan untuk memahami ayat-ayatnya, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, nasihat-nasihat para ulama dalam kitab-kitab yang telah kita pelajarinya, digerakkannya hati untuk memahami, digerakkannya raga untuk mengamalkan, maka ini adalah tanda kebaikan. Kita teruskan. Ya. Fa wala hada berdasarkan menikos doyo. Fala monggo ora yang bagi pantas, ndak pantas lil abdi kang ini kawula ayu fariqa ta'ata rabbih, meninggalkan ketaatan kepada Allah, dijak ngaji wegah kan jarak kutura. Tidak salat jamaah wega, salat kutan ganjarannya cik tu turah, tidak boleh. Awak utawa disuruh berbakti kepada orang tua, ganjaran kuturahnya mbok, mbok kulo bendino tak amplopi. Wis ta, walaupun mbokmu tak amplopi bendino 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, rene apa-apane wis ngamplopi sak mono, nilaine di hadapan Allah. Kenapa? Lahana niku iso ngamplopi mbokmu lha mergo kowe dhisik dicilik diopeni mbokmu. Lek ora diopeni mbokmu, apa iso kowe ngamplopi mbokmu? Berarti siapa yang berjasa? Kamunya atau ibumu? Ibumu. Njajal kowe cilik dicetes wong tuamu. Iso ngamplopi mbokmu lek tuwa? Wong sampean ora enek. Lha biar pe ngamplopi. Sehingga Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, hamba itu enggak akan mungkin bisa membalas budi baik kedua orang tuanya. Walaupun nyun sewu, bendino ngamplopi pira wau? Mang miliar, 3 miliar, gek duit cap opo sing tok wene. Wong sampean ben ngamplopi orang ngamplopi, malah ngamplop kosong mulih nggawa beras, mulih nggawa gabah. Sopo? Aku dhewe. Alhamdulillah kurang ngono ki ya ta. Nah, ya, yeah. Hamba enggak akan bisa membalas budi baik orang tuanya, walau seistimewa anak. Karena jasa dan kebaikan orang tua akan menyertai seluruh langkahnya. Kesuksesan anak tak lepas dari kesuksesan orang tua dalam mendidiknya. Kecuali dalam satu keadaan. Bila ini terjadi, sungguh hamba telah mampu membalas budi baik orang tuanya. Kapan dia?
ketika ia dapati orang tuanya menjadi budak, lalu ia beli orang tuanya dan dimerdekakan. Saat itulah berarti dia telah menebus kebaikan kedua orang tuanya. Sehingga jangan sampai si anak, walaupun bendino nggawa sego sak rantang, jangan sak marang, sego sak marang, jangan sak rantang. Kuwalik ya. Maksud jangan sak marang ya, brojol kabeh di duwe. Sego sak marang, jangan sak rantang. Wallah, jangan Anda merasa Anda telah berjasa kepada kedua orang tua. Jangan Anda merasa berjasa kepada kedua orang tua. Ya. Yeah? Sehingga Allah Ta'ala firmankan anishkurli waliwalidayk. Ya. Yeah? Dan bahagialah hati ketika Allah Ta'ala memberi kesempatan kita untuk bersama kedua orang tua. Ingat, hidupmu bersama kedua orang tuamu adalah lebih dari kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada sebagian orang dikasih tanah 5 hektar. Ingat, kedua orang tuamu adalah sawah dan ladangmu menuju Allah Ta'ala dan ridhonya dan surganya. Nah, kesabaranmu bersamanya, kesetiaanmu menyertainya sebagaimana ia telah menyertaimu di masa kecilmu adalah merupakan seharap-harapnya sebab seluas-luasnya gerbang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Ya. Fala yanbaghi lil abdi ayyufariqa ta'ata rabbih au yuqassira fi syukrih, atau menyepelekan di dalam syukur dia kepada Allah. Dia tidak menganggap bahwa dirinya tidak perlu bersyukur kepada Allah. Salah itu. Mustasyiran mergo krana dhewe rumangsa minhu saking piyambake aminan, rumangsa aman lima yaro mergo napa sing dhewe rasakne min ni'amillahi saking nikmati Allah as-sabiqah ingkang sampurna alaihi ngatasé piyambake. Allah Ta'ala nguwahi aku nikmat kaya ngene berarti Allah Ta'ala mulyane aku. Esuk ning akhirat yo luwih mulya neh to, buktine ning donya saiki wis dicicil sakmene mbane bandaku. Ning akhirat bakal luwih akeh. Okay. Itu orang kafir yang dibikin tipinya. Nah, ingat, bukanlah ketika Allah Ta'ala meloberkan rezeki, memudahkan urusan dunia, berarti Allah Ta'ala cinta dan sayang kepadamu. Jangan. Bukankah Allah Ta'ala telah mengijabahi doanya iblis? Apakah hal itu menunjukkan kebaikan iblis di dalam apa yang dia minta? Dungane iblis nopo? Dungane iblis nopo? Hah? Angzirni ila yaumi yuba'atsun. Tundah aku sehingga hari berbangkit. Itu doanya iblis dan Allah kabulkan. Qala innaka minal mundharin. Engkau termasuk orang yang diberi tunda. Nah, namun diberi tunda dalam rangka untuk dihancurkan dan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang lagi. Ya. Wa muqaddiran annahu radin. Wa muqaddiran lan nganggep annahu sak temene Allah iku radin ridho minhu saking piyambake bil yasiri kelawan setitik minat taati saking ketaatan allati ingkang yuwafihi min nafsihi wis dheweke penuhi dari dirinya min nafsihi dari dirinya. Artinya jangan sampai ada asumsi itu. Yalah Allah Ta'ala is ngene sedekah titik ini cukup. Akeh-akeh kok tinggi apa? Ini waswas dari setan. Yalah Allah Ta'ala ngibadah pokok sholat 5 waktu is cukup, sholat di ning omah. Sak menit 2 menit wis kakean. La ilaha illallah. Ya, ingat, walau jenengan hidup untuk ibadah, pasti kau akan anggap itu sedikit di hadapan Allah. Apalagi kok sampean menganggap kakean, kepunjulan, turah dan seterusnya. Ojo sampai sampean menganggap turah. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, mongko Allah Ta'ala sampun dawuh, afa aminu ana to rumangsa aman makrallahi saking makare Allah. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Ketika Allah Ta'ala melonggarkan kepadanya sebagian dari rezeki,
menurutnya dengannya berarti Allah telah ridho. Jangan. Hal itu hanya sebagai ujian. Hal itu sebagai istidraj. Ya. Demikian. Fala ya'manu mongko ora ono sing rumangsa aman makrallahi saking makaripun Allah illa kejaba alqaumul khasirun. Wong sing bakal rugi lan tuna. Hanya orang yang merugi saja, yang merasa aman dari makar Allah, yang merasa aman dari azab Allah, yang merasa sayonara dengan apa yang ia dapatkan. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka selamanya, adalah mereka senantiasa tidak merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walidzalik rana iku qala dzunnun, dawu sapa dzunnun rahimahullah. I'lamu ngertenono annalladzi ahajal haya'a anna saktemani alladzi ingkang ahajam bangkitakan al-khaya'a minallah rasa isin dumateng Allah Ta'ala ma'rifatuhum bi ihsanillahi ilaihim. Wong niku lek sadar bila Allah Ta'ala sampun paling piro piro nikmat dumateng piyambake. Inilah, kenali nikmat Allah, kenali kebaikannya, kenali limpahan karunianya, pastinya kau akan izin berbuat maksiat kepadanya. Ya, orang yang mengenal Allah mustahil ia akan maksiat kepadanya. Dalam tanda kutip, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal. Ya, kenapa? Karena mereka yang mengenal Allah pastinya akan mengagungkan Allah. Karena mereka yang mengenal Allah pastinya akan malu ketika ia berbuat maksiat. Bagaimana aku berbuat maksiat kepadanya sementara semua kebaikan darinya? Bagaimana aku berbuat maksiat kepada Allah sementara semua yang aku tidak minta bahkan Allah berikan kepada kita? Saya ingin bertanya, apakah semua yang kita rasakan dari nikmat sudah kita minta kepada Allah? Allah, yang belum kita tentunya belum kita minta adalah jauh lebih banyak daripada yang sudah kita minta. Sekali lagi, yang belum kita minta adalah jauh lebih banyak daripada yang sudah kita minta. Kita ulang lagi, yang belum kita minta adalah jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kita minta. Namun Allah Subhanahu wa taala tak berhenti pemberiannya. Senantiasa memberi dan selalu memberi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ulang lagi. I'lamu kata dzunnun. I'lamu ngertenono annallazi ahajal haya'a. Anna saktemene allazi ingkang ahajam bangkitaken al-haya'a rasa isin dumateng Allah. Ma'rifatuhum kawula mengenal bi ihsanillah lawan kebaikan Allah ilaihim kepadanya. Kenali nikmat Allah, niscaya kau akan malu ketika ingin berbuat maksiat. Ya. Yeah. Kenali nikmat Allah, niscaya kau akan malu ketika berbuat maksiat. Wa ilmuhum lan pengetahuan mereka bitadhi'i maftaradallahu alaihim bitadhi'i kelawan bahwa mereka menyia-siakan maftaradallahu alaihim menapa ingkang Allah wajibaken atas mereka. Orang yang sadar bahwa ia sudah sudah banyak berbuat salah, maka untuk berbuat salah lagi niscaya dia berusaha untuk menghindari. Ya, yeah? Demikian. Min syukri saking syukur dumateng Allah Ta'ala. Walaysa li syukrihi nihayatun. Walaysa lan ora ana li syukrihi kanggene syukur dumateng Allah nihayatun akhiri. Jadi kesyukuran kita tidak akan berakhir. Kama laysa li azamatihi nihayatun kados dene ora ana ing dalam keagungane Allah Ta'ala nihayatun saking akhir. Maknanya adalah dalam bersyukur kepada Allah, hamba selalu dituntut. Karena syukur kepada Allah tidak akan berakhir. Apa maknanya tidak akan berakhir? Bahkan hamba bisa bersyukur kepada Allah
syukurnya dia kepada Allah adalah nikmat dari Allah. Lah Allah Ta'ala tidak menjadikan dia sebagai hamba yang bersyukur kepadanya, tidak mungkin ia mampu bersyukur. Sehingga kesyukurannya membutuhkan kesyukuran. Kita ulang lagi. Apa makna kalimat bahwa kesyukuran hamba kepada Allah tidak ada akhirnya? Maknanya adalah bahwa tidaklah hamba mampu bersyukur kepada Allah kecuali ketika Allah memberi taufik kepadanya untuk bersyukur. Sehingga ketika ia mampu bersyukur, syukurnya dia kepada Allah membutuhkan kesyukuran yang lain. Karena tidaklah ia bisa bersyukur kecuali itu nikmat dari Allah, dan semua nikmat menuntut adanya kesyukuran. Walidali krono iku, perhatikan. La ya'si Allaha, ora bakal berbuat maksiat dumateng Allah illa kejobo. Man tiyang ingkang lam yuqaddir haqqahu. Nah, azan dulu ya. Silakan azan dulu. Tekaku telat to ayo, beri tak tambah sedikit. Silakan azan. Nanti kita tambah sedikit. Kita teruskan. Dikatakan di sini, walidzalika krono iku, ya. Fa innahu mongko sak temene la ya'si Allah, ora bakal maksiat dumateng Allah. Illa kejobo. Man lam yuqaddir Allah haqqahu. Tiang sing tidak mengagungkan Allah, yang tidak memberikan kepada Allah haqqahu ing hakipun, haqqa qadri sak bener-beneri pengagungan dumateng Allah. Tidak akan berbuat maksiat kecuali orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar dengan pengagungan. Kalau mereka benar-benar mengagungkan Allah, pastinya tidak akan berbuat maksiat. Perhatikan. Orang musyrik, mereka ingin mengagungkan Allah, betul? Betul? Masa sama tidak sadar? Tidak tahu. Orang musyrik zaman dahulu,
Mereka ingin mengagungkan Allah. Sehingga karena ingin mengagungkan Allah, mereka datang. Ketika datang ke Mekah, karena baju yang mereka pakai dari hasil haram, hingga mereka tanggalkan baju-baju mereka dalam rangka mengagungkan Allah. Sehingga mereka tidak akan memakai baju kecuali apabila ada kebaikan orang Mekah memberikan baju. Tapi bertanya, benarkah ini mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenarnya? Tidak. Karena aurat adalah sesuatu yang harus ditutup. Karena Allah Ta'ala mengharamkan untuk menampakkan farji. Dan mengharamkan mata untuk melihat farji. Perhatikan firman Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman, agar mereka menundukkan pandangannya, agar mereka menjaga farjinya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, kata Imam Syafi'i, semua ayat yang berbicara tentang perintah untuk menjaga farji adalah perintah menjaganya dari perbuatan zina. Semua ayat kecuali ayat ini, ayat surat An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka tundukkan pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga farji-farji mereka. Imam Syafi'i katakan bahwa semua ayat Al-Quran yang memerintahkan menjaga farji adalah memerintahkan menjaganya dari sangan sampai terjerumus ke dalam zina, kecuali ayat ini. Adapun ayat ini adalah perintah untuk menjaga farji dari pandangan manusia. Artinya apa? Sing duwe aja tak dedeh-dedeh nek. Sing duwe mripat aja jlalatan melihatnya. Wallahu haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya. Jadi mereka orang-orang musyrikin yang inginnya mengagungkan Allah, tapi mereka sejatinya tidak mengagungkan Allah. Kenapa? Karena mengagungkan Allah tidak boleh dengan karepe dhewe. Namanya mengagungkan Allah adalah sesuai dengan yang Allah ingini. Allah Ta'ala tidak diagungkan kecuali dengan keinginan Allah, dengan yang Allah Ta'ala perintahkan, dengan yang Allah Ta'ala syariatkan. Mereka juga ingin mengagungkan Allah. Katanya kami adalah kotor, kami banyak maksiat. Lalu mereka mencari sarana pendekat kepada Allah, orang-orang saleh dan seterusnya. Wallah, mereka tidaklah mengagungkan Allah. Andai mereka benar-benar mengagungkan Allah, sementara mereka sadar berpelaku dosa, pastinya mereka akan banyak beristighfar. Bukan dengan mencari sarana pendekat kepada Allah, dengan menjadikan wasilah-wasilah yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, walaupun sedikit, dan maaf atas keterlambatan, karena kita ingin mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah memberi semangat kepada mereka-mereka yang di rumah, karena kerja bakti lantai 4, jadi ya walaupun hanya sebentar pokoknya ketok, dan alhamdulillah menjadi semangat ya, dan juga bisa tetap untuk hadir di tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.